Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilhasna Asila dari Piaut kelas 2C. Hari ini saya akan membuat ublek. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama ada tepung sagu, kedua air secukupnya, ketiga pewarna, keempat wadah. Pertama, kita tuangkan sagu secukupnya ke dalam wadah. Kemudian, tuangkan pewarna secukupnya, lalu diaduk. Setelah pewarna tercampur dengan rata, tuang sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang berisi tepung sagu. Lalu aduk hingga rata sampai menjadi adonan seperti di video. Jika merasa adonannya terlalu cair, bisa ditambahkan sedikit tepung sagu hingga menjadi adonan yang diinginkan. Nah, kira-kira hasil ubleknya akan menjadi seperti ini. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.